jenengan iso ninggal no maksiat, gak padu, gak tukaran, gak gegeran, gak mendem, gak zino, gak nyolong, itu mergo direm karo iman. Makanya kan Kanjeng Nabi lek dawuh, siapapun asal punya iman gak mungkin nakal. Kenapa nakal? Kenapa berbuat jahat? Karena imannya hilang. La yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun. Wa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Maling itu enggak akan nyolong andaikan dia punya iman. Makanya enggak ono ceritane copet beraksi karo maca takbir. Nyautas bismillah Allahu akbar, enggak mungkin. Orang mau korupsi kok istighosah dulu itu enggak ada. Enggak ada. Orang mau berbuat zina terus tawasul dulu. Saudari lonte, sebelum kita melakukan proses perpetingkiringan ini, mari kita bertawasul kepada para nabi, para rasul, para wali, khususnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan pertingkiringan kita ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya sido cangkemmu dijejek malaikat. Kok basa apa pertingkiringan jare? Sing penting paham ra wes. Bila mana hati kita bahagia, bila iman tertanam kuat di dalam dada. Mulane ngapunten-ngapunten. Bahagia enggak ada kaitannya dengan harta. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Bahagia enggak berhubungan dengan materi, tapi bahagia itu berhubungan dengan hati. Lene sampean nganggep bahagia iki nek duwite akeh, donyane akeh, dadi wong sugih lak ngono to. Ketara batuk-batukane. Dikira kalau orang miskin enggak bisa bahagia. Misalnya yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya, sedangkan orang miskin enggak bisa bahagia, berarti Allah enggak adil dong. Siapa yang bikin orang kaya? Siapa yang bikin orang miskin? Allah. Lah yang dikasih bahagia kok cuma orang kaya, sedangkan orang miskin enggak bisa bahagia? Jangan disangkai di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reyot tiada senyuman dan canda tawa. Banyak kok orang kaya tapi hidupnya sengsara, enggak bahagia. Kaya dia tapi menderita. Banyak kok orang miskin tapi hidupnya bahagia. Contoh gampang-gampangan, sugih loro-loronen, bahagianya di mana? Woi, mangan opo-opo dibatasi, wong loro-loronen, mangan urang cumi-cumi, ojo kolesterol, ayo, mangan emping, mangan kacang, ojo asam aurat. Iya, kaya lambemu kuwi, asam aurat. Mangan daging sate ojo darah tinggi. Ayo coba. Mangan sing legi-legi ojo diabetes kencing manis. Enake opo? Semuanya dibatasi. Sugih loro-loron. Melarat sehat. Sembarang barang klebu. Merokoti semongko ini sontek sak kulit-kulite. Coba sampean pilih mana? Sugih loro-loronen, melarat sehat. Pilih di sampean. Hah? Sugih? La haula wala quwata. Wong kene iki rumangsaku yo gandeng-gandeng sing lanang ayu-ayu sing wedok tapi kok budek kabeh. Kurang banter basane. Pilihane lo gak ono kuwi. Sugih loro-loronen, melarat sehat. Pilih ndi? Bung, iki padha karo sampean dikongkon milih ono jilbab loro, sing siji warna abang, siji warna kuning. Pilih ndi? Ijo. Ayu oon. Gak ono kuwi pilihane. Ojo yen nesu aku to. Kene-kene urung ngombe kopi kudu nesu. Digarai wae. Tak ulangi, Bu. Milih sehat najan melarat. Kopi-kopi. Kale sampean nek sehat, melarate iso berubah dadi sugih. Kerja keras, ikhtiar, ndonga. Iso dirubah Allah dadi wong sugih. Nggih napa mboten? Nggih.
lenge kok rambut pilih. Nenek sampean sehat, loro-loron, duitmu sakake-akeh gak kenek dikit tuku waras. Musa iki duitnya triliunan nih lho. Nang uripe nggone ruang ICU. Jangankan makan minum, nguyuh ngisin lo diselang. Uripe mek karek. Apa artinya duit banyak? Ngono lho. Kaya enak sampeyan to. Mangan sate lo sak sujen-sujene kelebu. Kaya dia mobilnya mewah-mewah, jejer-jejer, itu paling murah harganya 2 miliar. Tapi kena stroke. Masih numpaki mobilnya malah pembantu nih, supire. Dia ini terima numpak geledekan. Disuruh kursi roda ngawake wis keple karena ini tak. Siapa muni persis? Matur suwun. Iki contoh malah dipersis-persisnya. Mirip. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Bukan karena materi, tapi karena hati. Maka saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma berhasil mendapatkan gak bisa merasakan. Percuma bro, sampean berhasil mendapatkan cewek cantik jadi istri sampean, tapi sampean gak bisa merasakan soalnya sampean impoten. Banyak ke orang yang berhasil mendapatkan tapi gak bisa merasakan, pengen mendapatkan jabatan. Pengen jadi anggota dewan. Lek kampanye, saudara-saudara. Mari pilih saya, saudara-saudara. Kalau saya nanti menang, saudara-saudara, semua jalan akan saya bangun, saudara-saudara. Pendidikan gratis, saudara-saudara. Kesehatan gratis, saudara-saudara. Duit baik, Bobby. Saking pengen dapat jabatan di kursi dewan, maaf, kampanye sana sini cari dukungan, duit dibagi-bagi, baliho dipasang di mana-mana, foto disebar, sampai fotonya dipaku di pohon-pohon, dia rela jadi penunggu pohon, demit-demit minggat kabeh, minggat-minggat ke sana sing nunggoni. Berhasil dia jadi anggota dewan, tapi dia gak bisa merasakan jabatan itu, baru 3 bulan tangkep KPK mergo korupsi. Ada polisi pengen jadi jenderal, gagah bintang di pundak, berhasil dia jadi jenderal, tapi gak bisa merasakan jabatan jenderal itu. Wis tau sapa-sapa ya wis. Ayo coba. Lo mending ora jenderal terima surat-surat loro kaya iki. Tapi aman ya, mbok inspektur satu ndak aman. Soalnya arep jadi jenderal, rantai duwe. Halo? Halo? Gitu loh. Hidup ini yang penting bukan berapa, apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Apa artinya sih memiliki kalau gak bisa menikmati? Memiliki TV lebar gede, TV ini 2000 inch, tapi matanya belek. Kapan delok ya? Untuk TV cilik-cilik matanya sehat, sewaktu-waktu bisa mentelengi. Kursi regane 500 juta, nenek pokoknya udunan pelentingan. Lungguwe kapan? Mending kursi elek-elek, tepok pring, pakunya deng serongat, dilungguwe bokong kecantol gede-gedean. Tapi sehat. Mana lo bro? Pak, apa artinya? Sampean punya istri cantik, ayu, kemerusu, cantik, menarik, kebe, semlohai, aduhai, imut, yahut, bahenol, menol, semok, kembelen, kemontok, kementok, kementok, kemolek, kinyis, kinyis, mingis, mingis, bahenol, denok, denok, debleng. Tapi sampean bendino anyang-anyang, nganggur, bucu. Atau rapate ayu, kaya ngono-ngono kaya, tapi sampean sehat. Ngono lho. Soalnya sama nih potongannya kepingin golek sing sempurna, padahal di dunia ini gak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia ada baiknya, ada buruknya, ada lebihnya, ada kurangnya, ada positifnya, ada negatifnya. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap.
bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada bokong yang tak berentut. Setiap orang baik pasti ada keburukannya, betul? Setiap orang buruk ada harapan dan peluang untuk menjadi orang baik kok. Ngono lho. Maka jangan pernah meremehkan orang. Kaya ngene iki ketoke elek, ketoke. Saman garuh lek jabane ngene iki jero nih, tambah nemen. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Ngapunten, Mbah Yai saiki wis dadi wong apik, kiai. Tapi beliau mesti punya masa lalu. Iki biyen napa, Ndok? Tau gasap sandal mesti. Malah tau marung, cukup gedang goreng 5 bayar 3. Iya. Saiki dadi kiai. Sapa ngomong pengalaman? Ya nyilih lambemu dulu. Wong sing tak critakno kuwi kok malah aku sing diarani pengalaman. Lho. Maksudnya iki aku ya ora beda ngono lho. Sami mawon. Menengo. Siapa yang sempurna enggak ada. Pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya. Bu. Mulane lek bojomu salah sepuron soalnya bojomu wong layakhlu anil khata wan nisyan, enggak akan sepi dari salah dan lupa. Jenenge wong mesti duwe salah. Nek bojomu salah sepuron, lek anakmu salah sepuron, lek kancamu salah sepuron, lek tanggamu salah ngapuronen. Mergo bojomu, anakmu, kancamu, tanggamu kuwi wong mesti duwe salah. Sampe nek pengen bojo sing ora ono salah ibu, aja rabi wong. Ya gedebok iki telantenono. Ngono lho. Apa? Anyep. Ya kempiten terus ngolak anget. Ngeyel lah. Sama narep gelek wong lanang sing komplit apik enggak mungkin ada. Kadang wong lanang entuk baguse, Bu. Bagus rupane, gagah ganteng ning ranti duit. Loh, ya yes, lumayan lah kena jaga omah. Ono wong lanang ki, ya Allah rupane wis ora kena diomong lah. Syukur.